anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Assalamualaikum semua, bersama Dating Connie dijemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal derita adik Nur Iman perlukan bantuan seluruh rakyat Malaysia. Kempen bantu pesakit sihat BPS diusahakan Yayasan Ikhlas sejak lebih 2 tahun lalu, kini diteruskan lagi termasuk bantuan diberikan kepada adik Nur Iman Muhammad Sabri yang menetap di Terengganu. Nur Iman mengalami keadaan hampir sama seperti kes kanser mulut adik Ainul Mardiah yang selamat menjalani pembedahan membuang ketumbuhan mulut di Hospital London dengan bantuan Dr. Nur Amalina Cik Bakri selepas mendapat perhatian meluas rakyat Malaysia. Bagaimanapun, kes Nur Iman lebih serius membabitkan ketumbuhan besar pada mulutnya menutup seluruh hidung dan mulut dipanggil benign epignetus teratoma hingga menyukarkannya makan serta bernafas. Untuk rekod, sejak dilahirkan hingga ke hari ini, Nur Iman setahun 10 bulan sudah menjalani 4 kali pembedahan membuang ketumbuhan selain pembentukan struktur rahang serta lidah. Namun, rawatan khusus masih perlu dilakukan untuk Nur Iman dengan keperluan anggaran kos sebanyak RM400,000 bagi menjalani 4 lagi siri pembedahan selain bantuan lain sehingga umur Nur Iman genap 12 tahun. Menurut doktor yang merawatnya, Prof. Syaifulizan Abdul Rahman dari Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian, Kelantan, pelbagai pembedahan perlu dilakukan ke atas Nur Iman. Ketumbuhan berkenaan berjaya dibuang pada pembedahan kali pertama, namun dia terpaksa terlantar di unit rawatan rapi selama 7 bulan. Tanpa diduga, bentuk kepalanya bertukar menjadi leper dan berkudis akibat terlalu lama terbaring serta tiada pergerakan. Justru dijangka ada lagi 4 pembedahan yang perlu dibuat untuk membetulkan lelangit, gusi, bibir, membuang cecair di kepala. Tak ketinggalan pembedahan membina gusi. Selain itu, kos dan dana diperlukan juga merangkumi bantuan bulanan untuk keperluan menjaga rapinya, termasuklah belian susu khas, ubat, keperluan harian, peralatan khas, rawatan hospital dan wang tunai sekitar RM4,000 sebulan, kata Prof. Syaifulizan. Prof. Syaifulizan menambah, ibu bapa Nur Iman juga bergelut meneruskan kehidupan. Ibunya tidak bekerja, bapanya pula hanya mengambil upah kerja kampung selain membantu menjaga Nur Iman. Mereka mempunyai 2 anak yang bersekolah di asrama dan paling sulung berusia 5 tahun, kata Prof. Syaifulizan. Sementara itu, Yayasan Ikhlas menerusi pengerusinya, Prof. Dr. Zainul Rashid Zainuddin berkata, pihaknya terus komited untuk meringankan beban dan menyampaikan bantuan selama setahun kepada Nur Iman sebagai permulaan. Besar harapan kami dalam memastikan Nur Iman dapat kembali sihat dan sekurang-kurangnya bantuan ini dapat meringankan beban ibu bapanya. Ini kerana sumbangan itu tidak hanya digunakan untuk memenuhi keperluan asas bagi yang memerlukan. Ia juga untuk digunakan sebagai kos pengurusan dan inisiatif lain yang memberikan impak positif yang lebih luas. Bagi yang mahu turut menyumbang, boleh ke pautan www.bantuiman.com. Boleh juga lihat TikTok untuk lebih lanjut, kata Prof. Dr. Zainul. Yayasan Ikhlas ditubuhkan pada 5 Mac 2009 dan merupakan sebuah badan tidak berasaskan keuntungan non-profit yang berdaftar di bawah Jabatan Perdana Menteri. Yayasan Ikhlas sudah menjalankan projek kebajikan di peringkat setempat dan antarabangsa serta mobilisasi sukarelawan. Yayasan ini juga mempunyai lulusan pengecualian cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sebarang sumbangan yang dibuat layak untuk menerima resip pengecualian cukai. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia? Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak perlu nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.